Selanjutnya akan kita tampilkan yang tentunya tidak kalah menariknya, yaitu persembahan parodi dari anggota Polres Oki. Aduh, dalang hari ini tidak sendirian, ditemani oleh mantan istri baru dapat, artis dari Jakarta. Siapa dia? Nikita Mirzani. Ya aduh, mami. Ya apa Pak Kades? Ngapo jadi cak ini mami? Ya Allah, ini gara-gara sampean sih. Kusut mami. Benerin dulu MC, benerin dulu sini. Ya ampun, ya apa. Cepat. Ini cewek kok ngaku sama Eka sih? Ya Allah, aduh. Apa kabar sayang? Sehat mami. Iya. Oh. Aduh, ya. Sayang. Hari ini Eko senang kali sayang. Cantik mami. Cantik. Hari ini ada mantan pacar Eko. Siapa mami? Itu Aa yang dari sono. Siapa? Aa adik. Ya Allah. Aku sapa dulu ya sayang. Mami. Gak lama-lama ya mami. Bunda, izin dulu bunda ya. Apa kabar Aa? Ya Allah Aa, tangannya dingin kali ya. Ternyata demam panggung. Aa, sehat Aa ya. Aku ini kalau manggil Aa cocok Aa. Kalau manggil itu ee. Ya mami. Apa? Jangan lama-lama. Ini ada pantun saya. Iya, apa pantunnya? Pantunnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kelapa. Cakep. Cakep? Ojo ngomong cakep, sawere sing penting. Wah, iki Pak Kasat pintel ya. Alah, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli apa tadi? Kelapa. Lupa. Aa Dede, orangnya di sana. Malah inilah kalau kita panggung ini. Ya Allah, Rek. Aa Dede di samping kita, orangnya ganteng kayak Arjuna. Iya. Makasih Aa, ya Allah. Ada lagi siapa mami? Abang Vito. Yang keren? Yang keren. Gaul? Gaul. Siapa lagi? Abang Juna. Ya Allah. Cakep. Apa kabar Abang? Ya, sop. Sehat Abang ya. Iya. Bang. Jangan tak cium dah. Ya Allah, bunda. Ini bukan Nikita siapa? Mirzani. Tapi ini kita Giliani. Ya Allah, aku nih kalau sama Abang Jonan, ya Allah, memori tempo dulu diajak main sepeda, dikejar, cuk cepet cuk, begitu juga aku tinggal. Allah. Ya. Tapi abang nanti saya doakan sebagai wakil apa pak narkoba. Ya abang ada namanya moto narkoba no prestasi yes. Jadi bapak-bapak jauhilah narkoba, deketilah baria. Ya udah mami sebentar, ini ada pantun bang. Aku doakan semoga di Palembang banyak rezeki bang ya. Kalau banyak rezeki ya jangan lupa kami bang. Yang boleh bang. Yes, bunda, manisnya bunda. Ya Allah, ini sebenarnya siapa sih? Bunda ini lagi ini. Ya Allah.
Bang. Setiopen. Matanya enggak kelihatan. Matanya mati. Yaudah, cukup Mami. Cukup, Kak. Dirias Cak Manobe masih Cak itulah, tidak akan berubah. Oke? Ya aku heran juga sama Pak Wakam. Seluruh olahraga fitness begitu tambah sudah jadi banci. Nasib, takdir. Takdir. Ya. Inilah memang takdir sebagai prajurit. Ya penting Pak Wakam, 4x4 sama dengan 16, Pak. Cepat, tepat, amplopnya jelas, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Parodi Poros Oki, iya, yang tidak pernah libur. Betul. Tugasnya menghibur. Cerita hari ini, iya, kami akan menceritakan rutinitas. Rutinitas siapa? Kegiatan Bapak Kapolres AKBP Amazona Pelamonia. Bukan, Bapak AKBP Amazona Penak Tenan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengar. Tetap di TKP. Panggil Pak Waka. Stop. Nah. Di sinilah bisa dalang. Kisah ini, ya, Pak Kapolres memerintahkan ajudannya untuk memanggil Bapak Wakapolres. Ya, para penonton sekalian yang berbahagia, inilah cerita sosok seorang Wakapolres yang penuh gairah, penuh inspirasi. Penasaran? Tetap di TKP. Iya, selamat datang Bapak Waka. Iya. Ya Allah. Chan. Bukan puas. Mana? Begini bang. Bukan puas sudah berjalan. Contohnya. Bentar. Program puas itu sudah berjalan bang. Contohnya itu razia anak pelajar di warnet itu sudah dihandle oleh Kasat Lantas sama Kasat Binmas bang. Kasat Lantas sama Kasat Binmas. Siap bang. Razia warnet. Siap. Saya penting panggil Satana sama Kasat Binmas. Siap, Bang. Siap. Siap, Nek. Panggil Kasat Lantas sama Kasat Binmas. Siap. Stop. Cut. Iya. Nang ning sebentar. Mohon izin Pak Kapolres. Kok senyumnya mahal sekali sih, Pak? Jangan gemeter sih, Pak. Pak cium dulu, Pak, ya. Pak. Cium dulu. Kapolres gak sabaran sih. Bagaimana cerita selanjutnya? Inilah datang dua Arjuna yang paling ganteng dan gagah perkasa, yaitu Bapak Kasat Lantas dan Kasat Binmas. Kasat Lantas adalah sosok lelaki perjaka ting-ting. Nah, tapi sabar, walaupun ting-ting tapi sering bocor. Dan yang satu lagi ini Bapak Kasat Binmas yang ting-tong. Orang yang tinggi, kumisnya tipis, kurang lebih tingginya 250 cm. Lahirnya tahun 1214. Tepuk tangan dan selanjutnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di TKP. Ya, selamat datang. Iya. Makasih. Aduh.
belum puas. Kayak mana sudah? Izin teman, mau melaporkan hasil program puas yang sudah komandankan. Yap, sudah dilaksanakan razia warnet pada saat jam pelajaran. Gimana hasilnya? Dapat tak orang? Siap dapat teman. Coba panggil ke sini, saya mau lihat. Hei, di mana kamu dulu? Cepat sini. Mana kamu kapolres? Seperti mengantar pengolahan jenazah itu dikawal oleh Lantas sama Bimas. Sama Bimas itu ya bang. Belakang pakai mobil lah. Sudah pakai mobil patroli. Iya bang. Iya hasil razia warnet ini. Adik jangan nangis, adik kenapa? Adik kenapa nangis? Ya adik, jangan main warnet makanya kok jam pagi. Adik kenapa main warnet? Kak doa ini, kenapa nangis jangan warnet? Adik pak, ke pasar. Adik ibu guru ke pasar, siswa main warnet itu. Pada ketiga wih pak. Gawe. Main apa di warnet? Tembak-tembak apa? Tembak dalam, tembak luar tuh. Ya sudah, kau terlibat tembak-tembakan, lebih baik jadi polisi baik. Ya. Nah, tak megang pistol beneran. Sudah. Adik, adik jangan nangis lagi, adik. Boleh, Bang. Kenapa sih ibu, Pak? Aku cukup mampu, Pak. Kurang deh. Kurang pak. Tidak akan jelas. Tidak merah pak. Tidak cukup pak. Bawa ke dinas pendidikan. Sosial. Iya, tepuk tangan untuk hasil rewak razia sore hari ini. Ini aja. Iya pak. Melanggar, malah menangis, minta duit pula kan. Ini juga anak kecil bang. Iya. Sudah. Kan kegiatan hari ini terendam puas. Aman lah. Sore olahraga apa enaknya kita? Gimana kalau kita koordinasi dengan kapak obang? Kapak obang? Iya. Oh betul juga itu. Selai obi olahraga itu lah. Iya. Sudah. Ta. Panggil selai. Selai. Stop. Iya. Betul lupa kapures. Kapan lagi? Pak, senyumnya jangan dikulung dong, Pak. Kalau jatuh cinta ya pandangan aja, Pak. Kira-kira wani piro, Pak? Tidak apa-apa sih, Pak. Di dalam cerita ini, iya. Pak Kapolres perintahkan ajudannya memanggil Kabak Op Polres Oki. Untuk kegiatan Goe Sore. Goe Sore. Dan Adventure. Cur. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di TKP! Sinang datulo hatulo hatulo sinang datulo hatulo hatulo ya salah sal sinang datulo. Mana ada kabar macam ini re? Siap, siap semua bang. Hai, ya bang. So, olahraga sore apa ya nak? Sepertinya gue saja lah bang. Gue? Ya. Boleh juga. Rute mana kita ambil? Dari Rundin sampai ke Sigit. Tiga emas aja bang, sambil makan-makan bang. Ah, itu terlalu pendek. Gimana bang? Ya, saya mau ngajak tiga kapolsek kita ini. Iya bang. Polsek yang terdekat aja lah, kita ajak. Siap bang. Kita pakai rute biasanya, rute adventure itu. Siap bang. Ya kan? Mantap lah tuh. Mantap. Wah, sudah. Eh, siap bang. Kita bersiap-siap olahraga. Siap bang. Oh iya. Iya Pak. Pak Dalang, iya. Inilah tim Goes kita sudah persiapan. Tim Goes lagi persiapan di Rumbin. Iya. Iya, sebentar lagi akan muncul tim Goes. Dari jauh sudah kelihatan yaitu Bapak Kasat Sabara. Iya, kemudian Kanik Regiden iya. Paling depan. Iya. Ya, ayo tim Goes, mana ininya? Heeh.
Iya Bapak Ibu, inilah Bapak Anggara Tim Goes Polres Oki. Ya Pak Kasat Jawa Barat, hati-hati Pak Kasat ya. Pak Muri, hati-hati Pak Muri, Mas Leo. Kapan-kapan Pak Muri jadi macam ini? Perasaan Pak Muri pokoknya ganteng sih. Ini Pak Kebakaran ini. Iya. Iya diangkat sepedanya, biasa ngangkat lewat jembatan bambu ini. Lewat sungai, Pak De. Lewat sungai, iya. Lewat sungai, diangkat sepedanya, Pak De. Diangkat. Iya. Sepeda ku roda dunia, mendapat dari ayah, karena ya, ayo. Cukup Pak De. Ya, kembali Puri. Iya, katanya kidian ini. Pak Puri, Pak Kasat sabar, hati-hati jangan jungkir lagi, Pak ya. Asam urat sampean kambuh nanti. Ya Allah. Pak Muri besok masuk salon Pak Muri ya. Ini itu peserta Goes. Goes. Ya, keesokan harinya ternyata Bapak Kapolres masuk ke kantor lagi, Pak. Iya. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di TKP. Coba lihat, habis dicat, bagus kan? Siap. Yo. Siap. Oke, kita tunggu. Siap. Cek dulu, keliling ruangan. Tata. Siap. Betul rokok tuh. Ya Allah. Hei. Perasaan tidak ada model macam ini, Okta ini ya. Siapa Okta? Rokok itu, Sampurna Evolution. Siap, kurang tahu. Mungkin SPG kemudian. SPG? Mana siap. SPG rokok? Ah, biasanya Evolution untuk kabak Sunda. Pak siap. De. Siap. Coba lah panggil Pak De di sini. Siap, Nak. Siap. Stop. Iya. Ternyata Pak Dalang kabak Sunda merokok buang sembarangan. Nah. Maka dari itu Pak Kabak, Pak Dalang, gimana? Pak Kapolres memanggil kabak Sunda. Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di TKP. Ya Pak Kapak Sunda. Kapak Sunda pakai sepatu kebesaran udah pakai kaos kaki pula. Dek, kan kenapa buang sembarangan toh? Mungkin masyarakat ngono Dan. Masyarakat. Siap, Dan. Ah, mosok gaya masyarakat. Siap, Dan. Kalau anggota tak sudah saya sampaikan semua, Dan. Terus Pak Dek, kira-kira anggota ngono, ada masalah enggak? Sejauh ini enggak ada, Dan. Enggak ono. Enggak ada. Oh, terus kira-kira apa rencana Pak Dek? Iya apa rencana Pak De, kira-kira buat anggota ini? Kan ini ada ini, si masalah narkoba itu di sidang aja Pak De ya? Siap dan. Tak tolerir aku karo narkoba. Siap dan nanti. Pokoknya narkoba wajib di sidang. Kaca. Pak De, lo apa Pak De? Kaca. Nenek, sini nenek.
kok ya ono nenek ning kene. Pak. Ya Allah. Kacang nek, kacang apa iki nek? Kacang rebus, Pak. Kacang rebus. Durane? Kacang dino 5.000, Pak. Kacang 5.000. Coba wes ceting. 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 Nih. Ini semua harganya, tapi cantiknya buat Pak Deo. Terima kasih, Pak. Semoga laris, besok-besok ya, Nek. Aku doakan, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Rezeki dan enteng jodoh. Kapolres masuk enteng jodoh. Lapor ibu, Dan. Boleh. Siap, Dan. Nah. Pak Tio tahu acara lipsing nggak? Kita bikin hiburan buat anggota, stres lah. Nggak tahu, Dan. Kayak mana, Dan? Lipsing juga tahu, di TV. Nggak tahu, Dan. Lipsing itu sing. Siap, Dan. Mek gaya tuh, tapi yang nak suara nih, suara lain itu. Baiklah, konsepin. Mungkin tanggal 31, kita laksanakan. Ya, Pak Dik. Siap, Dan. Iya, Pak Dalang, ternyata malam tahun baru di Polres Oki ceritanya akan mengundang artis-artis yang terkenal. Iya, lomba lipsing. Lomba lipsing. Itu Mami. Mami. Nenek-nenek tadi yang jualan kacang. Iya. Iya, Pak Kapolres Oki yang lama. Ternyata orang yang dermawan. Dermawan. Ada nenek-nenek sering lewat di depan kediaman. Iya. Nah, itu dipanggil itu. Dipanggil? Iya. Maksudnya? Sering diborong kacangnya. Diborong. Sering diborong. Aku doanya seneng, kan? Yang enteng jodoh. Yang enteng jodoh. Untuk Kapolres yang parodi. Oh, untuk Kapolres kan KW maksudnya. Iya, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Bagaimana cerita selanjutnya di lomba lipsing? Tetap di TKP. Ya, ayo sini artisnya.
punya para wayang-wayang kami di sini, kita hadirkan di sini. Dan apabila suatu kesempatan Bapak mengundang kami, kami bisa hadir di suatu saat di tempat yang berbeda dengan tema juga yang berbeda. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Dan saya bingung, wayangnya bingung, yang penting tetap ketawa. Ya mohon saya, Bapak Raja kita, Bapak Raja, Bapak Raja untuk foto bersama dengan kami. Peserta bunda, cukup dari kami. Kami akhiri. Saya Torek Wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar lengkap ya. Ini biar lengkap dulu nih kita bersama ini biar tambah cantik ya. Nanti saya masukin terus simsalabim ya. Gak usah dipindah-pindah. Biar lengkap, biar semakin komplit ya. Simsalabim ya, dimasukin dua biar jadi beneran. Itu sebesar itu aslinya seberapa itu? Terima kasih kepada semua tim Parodi yang mudah-mudahan bisa terus ya, setiap acara kita juga melatihkan buat anggota kita, gak perlu malu ya, gak perlu takut, ternyata kita semua bisa. Gak cuma kita bisa tugas di kepolisian, ternyata kita juga cuma bisa menghibur juga masyarakat kita. Semoga terus nanti bawah kepemimpinan Kapolres yang baru bisa lebih-lebih lagi, terutama untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena terus terang aja kita di sini juga hiburan kurang. Ke Palembang tentunya kita perlu biaya buat anggota juga, maka kita mengadakan acara sama-sama dengan anggota. Mudah-mudahan terus untuk tim parodinya ya. Terutama mana Juhan sama ini kita ini. Ini kalau ketahuan kabak op, mana kasat intel? Pasti dijadikan apa? Jawab. Jawab apa Pak Jo? Atau ini mana ini? Nah, pasti jadi sasaran OTL operasi, OTL Musi 2. Ini, hah? OTL itu apa, Pak? Nanti kau ngadep Pak Kasat Dimas, kau enggak kasat intel. Ya, atau ke Pak Waka. Ya. Ya.